Assalamualaikum, sahabat organik. Ini di halaman rumah. Ini cabai rawit merah. Sudah ada 2 tahun loh teman-teman. Kemarin sudah tua, terus sudah dipotong-potong batangnya. Alhamdulillah semai lagi dan sekarang berbuah lagi banyak. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau mau bikin sambal tinggal ngambil di halaman rumah. Dan di sini ada, ini adalah lemon lokal. Kemarin ada satu buahnya sudah diambil, sekarang belum berbuah lagi. Dan di sini nih, lihat teman-teman, ini hasil setekan jeruk lemon dari sini. Saya potong, ditancepin di sini, dan alhamdulillah sudah tumbuh. Ini sekitar 2 atau 3 bulan itu ya, sudah ada cabangnya yang baru. Dan ini terong yang sudah tua, saya potong dan tumbuh lagi. Masya Allah, subhanallah. Di sini ada bunga, ini bunga daun kumis kucing loh teman-teman. Cantik ya bunganya. Nih, kumis kucing ini, daun kumis kucing adalah daun obat buat sakit pinggang. Kalau pinggangnya panas-panas, katanya bagus ya buat ginjal. Direbus aja diminum airnya, kalau enggak dibikin teh. Jadi daunnya ini saya sering keringkan. Kalau suatu saat kapan-kapan mau bikin, tinggal bikin teh daun kumis kucing. Ini perkembangan sayur dari kebun organik Mama Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.